Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kembali lagi bersama Mega di sini. Episode kali ini aku bakal share ke kalian video tutorial desk decor dan organizer dari barang bekas. Semoga kalian suka dengan video aku dan langsung aja ke video tutorialnya. Untuk tutorial pertama, aku bakal share cara membuat file holder. Kita pertama siapin dulu kardus dengan ukuran seperti di layar. Abis itu, kita rangkai menggunakan lem tembak, kita rekatin bagian yang satu dengan yang lainnya. Di sini aku mulai dari bagian buat belakang, bawah, dan juga depan. Abis itu, aku kasih lagi lem tembak di atasnya buat nempelin sisi yang satunya. Setelah semua bagiannya dirangkai, hasilnya bakal kayak gini dan tinggal disampul sama kertas sampul warna coklat. Hasilnya bakal kayak gini. Untuk tutorial kedua, bakal bikin pensil holder. Aku manfaatin botol bekas yang aku potong pertama 9 cm dari bawah. Karena di botol yang aku pakai udah ada jalurnya, jadi itu memudahkan aku buat motong, tinggal aku ikutin aja pakai cutter kayak gini. Setelah itu, aku ambil bagian yang rata di bagian atas 4,5 cm. Setelah kepotong sesuai ukuran yang tadi aku bilang, hasilnya bakal kayak gini. Dan aku siapin juga stick es krim yang salah satu sisinya udah dibuat rata. Aku siapin cukup banyak, terus aku tempelin di bagian luarnya pakai lem tembak. Tinggal aku kasih aja lem tembak di ujung-ujungnya dan aku lekatin stick es krimnya di luarnya kayak gini. Aku lekatin stick es krimnya ke seluruh permukaan botolnya. Dan ini hasilnya setelah seluruh permukaannya ketutup sama stick es krim, dan aku lakukan juga sama satu bagian botol yang lainnya. Habis itu aku siapin papan dari stick es krim kayak gini, dan aku rekatin yang tadi udah dibuat pakai lem tembak juga, tinggal aku kasih lem di bagian bawahnya, terus aku taruh di atasnya. Di sini aku cuma pakai satu botol bekas, tapi kalian bisa bikin menggunakan 2 atau 3 botol bekas. Jadi hasilnya nanti lebih banyak dan juga mengurangi sampah plastik lebih banyak lagi. Ini hasilnya setelah jadi. Untuk tutorial ketiga, bakal bikin memo display. Di sini aku siapin kertas dengan ukuran 30x40 cm. Habis itu, aku bikin kotak-kotak dengan ukuran 7 ke samping dan 6 ke bawah. Jumlah ini aku sesuaikan dengan jumlah hari dalam bulan yang biasanya ada, biar nanti bisa diisi dengan urutan tanggal sesuai pada bulan tersebut. Setelah jadi bakal kayak gini, dan aku tulis di bagian atasnya huruf depan dari kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Setelah itu, siapin stick es krim dan juga lem kayu. Buat stick es krimnya, udah dibuat datar di dua sisinya kayak gini. Langkah selanjutnya adalah merekatkan stick es krim ke bagian atas kertas yang tadi udah kita buat. Buat pola stick es krimnya lebih bagus lagi, untuk baris kedua, aku bakal potong dulu stick es krimnya jadi dua, baru ditempelin di bagian pertama baris kedua. Setelah bagian atas sudah jadi, lakukan juga hal yang sama di bagian bawahnya, dan hasilnya bakal kayak gini. Setelah lem kayunya kering, kita bakal nempelin tali di bagian belakangnya. Di sini aku pakai tali rami dan aku nempelinnya pakai lem tembak kayak gini. Selain buat nempel stiker not, kalian juga bisa bikin hiasan kayak gini buat nulis jadwal pelajaran atau jadwal kegiatan kalian sehari-hari. Abis itu tinggal disusun dan didekorasi. Di sini aku pakai tambahan daun-daun gitu biar nyambung sama ornamen dari kayu stick es krim yang aku pakai, dan juga warna coklat dari sampul yang aku gunakan buat bikin file holder. 3 DIY yang tadi kita buat cocok banget buat kalian yang suka tema rustic dan juga minimalis. Selain bagus, juga murah dan juga mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Untuk hiasannya, aku juga nambahin buku dengan tema rustic juga. Ini aku udah pernah buat tutorialnya di video aku sebelumnya, silahkan cek di YouTube channel aku. Terakhir, tinggal aku tempelin aja memo display di bagian tengah kayak gini. Itu dia video tutorial dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa di like dan subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu semisalnya aku upload video baru. Jangan lupa juga buat komen di kolom komentar semisal kalian punya masukan buat video aku. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!